Ya, assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi hari ini kita akan fokus kepada Newton's second law dalam Google Meet kali ini. Jadi minggu lepas kita ada belajar Newton's first law, iaitu mengenai forces in equilibrium. Di mana dalam first law kita ada net force equals to zero. Maksud Fx sama dengan kosong dan Fy pun bersamaan dengan kosong. Jadi ini adalah Newton first law. Jadi hari ini pagi ini kita akan fokus untuk Newton second law, di mana the rate of change of momentum of body of a moving body is proportional to the net force and it is in the same direction as the net force acting on it. So untuk Newton's second law, dia adalah untuk objek yang sedang bergerak lah. Okay, di mana dia punya net force tidak sama dengan kosong, ia akan sama dengan ma lah. So dia ada tiga situation di mana sama ada fx dan Fy tak sama dengan kosong, ataupun kita ada Fx sama dengan kosong tapi Fy tak sama dengan kosong, ataupun yang situasi terakhir di mana Fx tak sama dengan kosong, Fy sama dengan kosong lah. So ini akan menyebabkan the net force tidak sama dengan kosong lah. Dia bukan dalam equilibrium. So, untuk first law tadi kita ada Fx dan Fy mesti kosong dan menyebabkan net force, total net force dia adalah kosong. Tapi yang ni mungkin dua-duanya bukan kosong ataupun salah satu bukan kosong lah. Jadi kita akan mula dengan beberapa contoh. Okay. Contoh pertama lah, ada a 10 kg box is pulled along a horizontal smooth surface by a force 40 newton. So kita ada external force 40 newton applied at an angle 30 degree above horizontal. So first calculate the acceleration of the box and the magnitude of normal force exerted by the table on the box. Okay, untuk first law dulu kita belajar force in equilibrium, di mana sama ada objek itu tidak bergerak ataupun bergerak dengan constant velocity lah. Tapi dalam second law ni, objek tu bergerak dan dia bergerak dengan memecut. Ada acceleration, bermaksud bukan constant velocity. Okay. So dalam situasi, biasanya soalan Newton second law dia akan tanya kamu untuk kira acceleration. Okay, so bila kamu nampak soalan, kamu nampak dia tulis acceleration, so definitely that question is not about first law. Okay, ia adalah mengenai second law lah. Okay, so macam mana kita nak jawab soalan ni? Pertama, kita perlu lukis free body diagram. Okay, so kita perlu kenal pasti apa forces yang terlibat. Jadi pertama kita ada external force. Yang kedua kita akan ada weight. Kita ada external force, kita akan ada weight sebab dia ada mass. And then kita akan ada normal force, dia in contact dengan lantai. Seterusnya kita akan ada horizontal smooth surface, bermaksud tak ada friction. Dan what about tension? Okay, so friction tak ada, tension pun tak ada sebab dia tak guna sebarang tali ataupun benang lah. Jadi cuma ada tiga force ni saja. Force, external force, weight dan normal force lah. Jadi kita boleh mula lukis free body diagram. Kita ada normal force bertindak ke atas dan kita ada weight ke bawah. Seterusnya kita akan ada
external force 30 degree above horizontal. Okay. So dia nak kita cari acceleration of the box. Kita tahu objek ni ditarik ke sini. So bermaksud objek itu akan bergerak, accelerate ke kanan lah. So dia bergerak dalam horizontal. Bermaksud vektor Fx dia bersamaan dengan Ma. Fx ya, horizontal. So apa yang seterusnya kita perlu buat adalah kita kena kenal pasti apa force dalam horizontal punya motion. Jadi untuk horizontal punya motion, kita cuma ada, kita perlu resolve force ni tadi, iaitu F theta dia adalah sebelah force theta lah. So, dan dia ke arah kanan. So F force theta sahaja sama dengan M E. Okay. Seterusnya kita boleh mula substitute value. So F dia dah bagi 40 Newton, cos 30 degree equals to mass dia adalah 10 A times acceleration. So when you rearrange these equations, then you will get A sama dengan 3.46 meter per second. Okay. Itu adalah untuk acceleration bahagian A. Okay. The magnitude of normal force exerted by the table on the box. Okay, nak kita cari normal force ni. Normal force berapa? Okay. So normal force berada dalam vertical punya motion, vertical punya force. So B. So kita akan guna Fy lah. Fy bersamaan dengan kosong. Kenapa Fy bersamaan dengan kosong? Sebab objek ini sedang bergerak dan sedang memecut dalam horizontal motion. Dia bukan dalam vertical. So, vertical motion dia adalah net force untuk vertical dia adalah kosong lah. Next, kita cari apa forces yang ada dalam Y komponen. So, kita akan ada normal, positif, tambah, kita akan ada F sin theta, F sin theta, W ke bawah, so kita tolak W lah. Kita tolak W. Then kita boleh mula substitute value. So N tambah 40 sin 30 degree, tolak weight sama dengan Mg. So mass dia adalah 10, G 9.81, 0. So kita akan dapat, bila kita susun, kita akan dapat, kamu akan dapat N sama dengan 78.1. Okay. So you substitute the values and then you rearrange, then you will get normal force equals to 78.1 Newton. Okay. Ada soalan so far? Tiada, sir. Tiada, sir. Right? So, we move to the next question. Okay, a 10 kilogram box is pulled along a horizontal surface by force F of 40 Newton applied at 30 degree and above horizontal. This is like example 2. So sama macam situation ni tadi. Except now we have friction. So tadi kita punya situation adalah smooth surface. Now we have friction and we assume the coefficient of kinetic friction is 0.3. So bermaksud kita ada situation yang sama, cuma lantai dia kasar kali ni. So beza ni adalah dalam free body diagram,
ada force friction lah. So kita akan ada normal weight akan ada force 30 degree dan kita ada friction kinetic. Okay, kinetic dia ke kiri sebab dia bergerak ke arah kanan ya. Okay, so kesannya kat sini kita boleh tengok soalan dia diminta kita cari acceleration. So fx dia kita boleh nampak fx sama dengan ma. Semuanya kali ni kita akan ada fx dia f cos theta f cos theta tolak fk dengan ma. Okey. Sekarang ni kita nak kira kita ada substitute boleh substitute value 40 cos 30 darjah tolak kita ada fk dengan mu k n. So kita ada mu k tapi kita tak ada value of n. So kita tak boleh nak substitute value lagi. So kita kena kira normal force dahulu. Okay. M dia adalah 10. So kita kena kira normal force daripada Fy. So, Fy vertical punya sama macam tadi. So n tambah f sin theta tolak w sama kosong n tambah 40 sin 30 degree tolak 10 9.81 dengan kosong. So, normal force sama dengan 78.1 meter. Sama macam tadi sebab friction dia cuma effect dalam horizontal motion saja. Friction dia cuma effect dalam fx saja. So dah ada normal force, kita boleh masukkan dalam equation ni tadi. So 40 cos 30 degree tolak mu kn 10a mu k adalah 0.3. 40 cos 30 degree tolak 0.3 78.1 sama dengan A. So kita boleh kira dapat A bersamaan dengan 1.12 meter per second. Right. Okay. Boleh nampak di sini acceleration pada permukaan yang licin adalah lebih tinggi berbanding dengan acceleration pada permukaan yang kasar lah. Okay, ada sebarang soalan setakat ni? Ya, ada sir. Ya, ada sir. Okay, kalau tak ada, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Baik, seterusnya kita ada contoh soalan. Okay, soalan-soalan ni semua saya ambil daripada dalam nota kamu ya. Cuma saya perlu explain lah. Okay, figure shows a block of mass M1 equals to 6.0 kg on a horizontal surface with coefficient of kinetic friction mu k equals to 0.22. connected by a string through a pulley to another block of mass MK. So kita ada M1 digantung connected kepada M2 menggunakan string. Ada tali yang menyambung M1 dengan M2. M1 berada di atas permukaan ni dan M2 tergantung begini. Jadi M1 kita ada 6 kg, M2 3 kg. Then the system is released from rest. Bermaksud asalnya objek ini tak bergerak tapi kemudian dia
bergerak. So bila dia bergerak, macam mana dia bergerak adalah M2 akan turun ke bawah. M1. So bila M2 akan turun ke bawah, dia akan tarik M1 sebab ada tali tu. So M1 akan bergerak ke kanan. Okey. Gerakan dia macam nilah. Okey. So sekarang ni kita ada dua objek yang berbeza, iaitu M1 bergerak dalam horizontal motion dan M2 bergerak dalam vertical motion. So kita draw soalan A, draw the forces acting on blocks when they are in motion. Okay, untuk M1. Jom kita tengok apa force yang terlibat. Kita ada force, normal, weak, tension dengan the force, normal, weight, tension dan friction. So, M1 kita ada weight, kita ada normal force, kita ada force, tak ada eh. Tak ada external force, buang. Tension ni lah. No external force. Tension ada sebab ada pulley. Friction ada sebab dia kata horizontal surface is coefficient of kinetic friction. Maksudnya surface ni adalah surface yang kasar lah under friction. So ada empat forces yang terlibat dalam M1. Kita boleh mula sketch three body diagram. So kita ada normal force acted by the contact force here. Then kita ada weak. Then kita ada tension ke arah kanan dan objek tu bergerak ke kanan, so friction ke arah kiri. Jadi ini adalah free body diagram untuk M1. Okay, untuk M2, so kita identify dulu force apa yang ada. Okay, so kita ada normal ke tak ada? So, objek ni tergantung, dia tak ada bersentuhan dengan apa-apa permukaan. So, normal dia, dia ada. Tak ada external force, dia tidak ditarik ataupun ditolak. Dia ada weight, dia ada tension, dia bergantung pada tali dan dia tak ada friction. Okay. Sebab dia tak bersentuhan dengan mana-mana permukaan. So, dia cuma ada tension dengan weight sahaja. So, free body diagram dia adalah tension ke atas dan weight ke bawah. Ha? So tension mesti sentiasa out of the object. So tali dia ke atas, objek ni, so dia ke atas. Tension dia. Itu untuk soalan A. Calculate the acceleration of the blocks. Sekarang ni kita nak kira acceleration of the blocks. Kita perlu buat equation untuk M1 dan M2 lah. So, kita mulakan dengan M. Saya tunjuk mula dengan M2 dulu lah. So, M2 ni bergerak dalam Y component. Fy sama dengan M2 negatif A. Kenapa saya letak negatif A? Sebab dia bergerak ke bawah. Bawah. Okay. So kita akan kenal pasti force equation untuk Fy. So kita cuma ada dia bergerak ke bawah. Ini bergerak ke kanan. So kita ada T ke atas. So T positif. W ke bawah. So negatif W. T tolak W sama dengan negatif M2A. So seterusnya kita boleh masukkan apa yang boleh nilai T tolak MG M2 dengan negatif M2A. So kita susun T sama dengan M2G G tolak M2A. So kita substitute value T sama dengan M2 adalah 3 kilogram, G 9.81,
tolak 3. Kita akan dapat T sama dengan 29.43 tolak 3. Okay. Jadi ini, this is your first equation. Okay. Ini saya mulakan dengan M2 lah. So next, kita akan buat satu lagi equation daripada M1 lah. Jadi M1 ni bergerak dalam X component horizontally. Fx sama dengan M1. Okay, kali ni dia punya nilai adalah M1A sebab dia bergerak ke kanan. Okay, yang ni negatif A. Untuk M tu negatif A sebab dia ke bawah. Ke bawah vector dia adalah negatif. M1 dia bergerak ke kanan. So A ni adalah positif lah. Kalau dia bergerak ke kiri, then only kita akan letak nilai negatif. So untuk situation ni, dia tak akan bergerak ke kiri lah sebab dia ditarik ke arah kanan. Okay, so Fx kita ada tension ke kanan, positif, tolak, tension ke kiri lah. Sama dengan M1A. So sekarang ni kita tak ada normal force. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita perlu gunakan Fy untuk object 1 so that kita boleh kirakan normal dia. Apa yang kita boleh buat? So Fy dia bersamaan dengan kosong sebab dia bergerak horizontally sahaja. So untuk Fy kita cuma ada dua ni, normal dan wake. So N tolak W sama dengan kosong. N sama dengan W sama dengan mg. M dia adalah 6 kilogram. 6 kilogram eh. G 9.81. Dapatlah. 5. Lapan. Lapan. So ini normal force. Kita boleh masukkan ke dalam equation ni tadi. So T tolak mu K dia dah bagi 0.22. 0.22 dia punya mu K. 0.22 N adalah 58.86 dengan M1 adalah berapa M1 dia? M1 6 kilogram eh? 6. Okay. So kita akan dapat T tolak 12.95 dengan 6 A. Kita susun, kita dapat T sama dengan 12.95 tambah 6. This is your second equation. Kita guna simultaneous equation. So satu sama dengan dua. So kita akan dapat 29.43 tolak 3A sama dengan 12.95 tambah 6. So kita akan dapat 9A sama dengan 16.48. Jadi A sama dengan 2.83 ms negatif 2. Okay, itu untuk acceleration. So kedua-dua objek ni mempunyai acceleration yang sama sebab dia bukan digantung pada tali yang sama lah. So dua-dua objek ni bergerak dengan acceleration 1.83 ms negatif 2. Okay, untuk itu adalah untuk soalan B. Soalan C, dia minta kita kira tension.
So tadi kita dah tension C. So kita dah dapat 1.83. So kamu boleh pilih equation 1 ataupun equation 2. So soalan C, saya pilih equation 1. So T sama dengan 29.43 tolak 3A. So T sama dengan 29.43 tolak 3. A dia 1.83. So, dapatlah nilai T dia. 23.94 meter. Terima kasih. So dapatlah soalan ni. So soalan ni solution dia agak panjang eh. So dan ianya adalah satu soalan yang famous lah untuk chapter ni, Newton's second law. Okay, ada sebarang soalan? Berapa markah sih? Ha? Berapa markah dia? Markah dia depends juga kat soalan. Kadang-kadang 8 macam tu lah, 10. Okay. Sir. Ya. Yeah. Kalau yang kira first tu memang semua tolak eh? Apa? Memang kira first semua tolak. Kira force semua tolak, maksudnya? Maksudnya nak cari FX tu kan? T tolak friction K tu. Okay, Macam yang tu. kenapa saya buat T tolak friction K ni? Yang ni kan? Aha. Kenapa T tolak friction K? So ini untuk X component. So dalam free body diagram, kita boleh nampak kat sini. Sebab tu your free body diagram mesti betul. Kalau equation free body diagram kamu salah, then your equation kamu akan salah. So penting untuk kamu buat free body diagram yang betul. So kita tengok untuk yang ni, free body diagram dia X component dia cuma ada tension dan friction kinetic. And then macam mana kita nak tahu mana yang tolak mana? So itu bergantung kepada direction dia. Satu ke kanan, satu ke kiri. Yang ke kanan positif, yang ke kiri. Oh, negatif. Okay. Okay, faham. Thank you, sir. Okay. Ada lagi soalan? Okay, kalau tak ada, kita proceed dengan soalan seterusnya. Alright. Okay. Sekarang ni, tadi situation dia kita anggap ni meja lah. So dia punya permukaan ni rata macam ni, horizontal. Tapi kali ni dia punya permukaan sengit pula. Okay, so first dia nak kita kira, kita sketch free body diagram. Okay, sketch free body diagram of both objects. So M1. Okay, kita perlu sebelum buat free body diagram, kita kena pasti force yang terlibat. So kita ada. So, maaf saya mau tanya. Yeah. Kalau yang kita mau tentukan cost tu kan, so. Ya, sama ke konsepnya dengan tentukan cost dekat vector chapter 1? Macam mana? Kalau kita mau tentukan cos tu, sir. Dia sama kah kalau dengan kita tentukan cos dengan chapter 1 vector? Force dalam chapter 1 punya vector? Ya, yang cos tu sama kah dia punya kedudukan kalau kita mau cari, kalau kita mau tentukan cos. Maksud kamu yang guna table tu ke? Yang the body diagram tu, sir. Di body diagram, kamu nak kena pasti force. Kamu kena tahu, kamu cuma belajar 5 forces saja, iaitu external force, normal, weight, tension dan friction. Sebab tu daripada soalan, kamu kena kenal pasti force apa yang terlibat. Okay, daripada soalan. Contohnya soalan untuk M1 ni. Kita tahu, kita tengok M1 ni. Dia tergantung pada tali.
So dia ada tension. Dia ada weight. Sebab dia, setiap mass memang akan ada weight lah. So setiap setiap free body diagram mesti ada weight. Okay, seterusnya kita nak tengok ada external force tak? External force ni untuk tarik dan tolak. Sekarang situation ni kita tak tarik dia ataupun kita tak tolak dia. So tak ada external force. Yang menarik dia adalah tali ni tadilah daripada tension. So ini tension yang penting. And then normal force. Untuk M1, dia tak normal force ni cuma ada kalau objek tu bersentuhan dengan satu permukaan. So untuk M1 dia tak bersentuhan dengan mana-mana permukaan, so tak ada normal force. So bila tak bersentuhan dengan mana-mana permukaan, automatic friction pun tak ada. So untuk normal, untuk M1 kita cuma ada tension ke atas dan weight ke bawah. Okay, macam mana pula dengan M2? So for M2, F and weight tension friction. Okay. So kita tak ada external force. External force ni tolak atau mentarik eh. Tak ada. So normal force ada ke tak ada? Normal force ni daripada permukaan. So ada permukaan, so ada normal force. Weight confirm-confirm ada. Tension kalau ada tali. Ya, ada tali yang terlibat. Dan friction kalau permukaan itu adalah kasar. Sekarang ni dia dah bagi the coefficient of kinetic friction of the plane is 0.3. So daripada soalan kita tahu ada friction. So macam tu kamu nak kenal pasti apa forces yang terlibat. Okay. Okay. Seterusnya kita nak buat free body diagram. Untuk free body diagram kita ada weight dia sejajar ke bawah. And then kita akan ada normal. And then kita ada tension dia. Dan objek ni bergerak ke arah sini. So bermaksud friction dia ke arah sini lah. Okay. So your free body diagram. Minggu lepas saya ada ajar kamu untuk tegak untuk rotate eh. Jadi terpulang pada kamu sama ada kamu nak rotate ataupun tidak lah. So kalau kamu rotate, kamu akan dapat dia punya free body diagram adalah, sekejap saya lukis kat sini lah. Normal. Friction dan tension. Ini weight, ini theta. Ini kalau kamu rotate lah. Okay, kalau kamu tak rotate pun boleh terpulang kepada kamu. Kalau kamu tak rotate, dan gambar kamu jadi macam ni lah. Okay, macam tu saja. Yang ini kalau kamu, yang ini kalau kamu rotate. Okay. So sekarang ni, next. Calculate the acceleration of the objects. Okay, so objek ni bergerak ke sini. So yang ni akan naik lah. Okay, dia akan naik. So untuk M1, kita akan ada equation. Dia bergerak dalam vertical motion Fy sama dengan M1A. Jadi, sekejap lah. Saya lukis kat, saya jawab kat soalan kat page lain lah. B. Calculate the acceleration. So, kita akan ada Y sama dengan M1A. So, apa force yang terlibat? Kita ada tension dan weight. So, tension ke atas, weight ke bawah. So, equation ni adalah T tolak W
dengan M1A. C tolak M1G sama dengan M1A. C equals to M1G plus M1A. So M1 adalah 2 kilogram. 2 darab 9.81 tambah 2A. So kita adakan ada T sama dengan 19.62 tambah 2A. Okay, ini untuk equation pertama for M1. Okay, untuk M1 eh. So next kita buat untuk M2. Okay, untuk M2 tadi dia bergerak ke sini horizontally macam tu. Jadi equation yang ada acceleration adalah dalam x component lah. So untuk x component kita ada ke kiri friction dan tension, dan ke kanan dia adalah W sin theta. Okay, so untuk yang ini Fx dengan M2A. So kita ada W sin theta tadi positif, so dia akan tolak dengan friction kiri, tension pun ke kiri. Tolak friction, tolak tension dengan M2A. Then kita substitute mana yang boleh. So MG sin theta tolak mu KN tolak T equals to M2A. Okay, sekarang ni kita tak boleh nak continue sebab kita tak ada normal force. Betul, kita tak ada normal force. So macam mana kita nak kira normal force? Kita perlu kira daripada Y komponen Y dia sama dengan kosong. Sebab apa kosong? Sebab dia bergerak horizontal lah. Dia bergerak yang sini. Okay, dia bukan bergerak ke atas. So Y komponen dia kita ada normal dan W cos theta. So normal positif, normal tolak W cos theta. Kita akan ada N sama dengan M2G cos theta. M2 adalah 6, 9.81 cos 55 darjah. Dapatlah normal dia 33.76. So dah ada normal, barulah kita masukkan dalam equation M2 ni tadi. So M2 6. So kita substitute value dia. So kita ada 6. 9.81 sin 55 darjah. Tolak mu dia adalah 0.3. 0.3. Normal dia, jangan lupa unit eh, 33.76. Tolak tension equals to N2 dia adalah 6. Okay, so kamu akan dapat kira-kira dapat 38.08 tolak T equals to 6A, then T equals to 38.08 minus 6A. Okay, tadi dah ada equation first, yang ini adalah your second equation. Kita ada T sama dengan 19.62 tambah 2A dan T sama dengan 38.08 tolak 6A. 1 equals to 2. So 19.62 tambah 2A sama dengan 38.08 tolak 6A.
A. So 8A sama dengan 18.46. So A sama dengan 2.31. M S negatif 2. So ini adalah acceleration. Soalan ni. Acceleration dah dapat. And then tension. Calculate the tension in the string. Okay. Kita just substitute saja acceleration ni dalam mana-mana equation. So, let's say form 1. T sama dengan 19.62 tambah 2A sama dengan 19.62 tambah 2. Dengan 2.31 dapatlah tension sama dengan 24.24. Ini adalah untuk soalan C eh. Dia suruh kamu cari tension. Alright. Ada sebarang soalan? Tiada. Tiada, sir. Okay. Itu contoh kalau tak ada, kita proceed. Itu adalah contoh untuk Newton second law. Okay, jom kita proceed kepada Newton's third law. Jadi ini adalah part terakhir untuk chapter 4. The last part is Newton's third law. So Newton's third law is about action reaction force. Every action force has a reaction force that is equal in magnitude but opposite in direction. Okay. Apa yang ditulis? Bagi contoh kat sini adalah kamu letak tangan pada dinding. Kamu akan kena, dinding akan kenakan daya normal force kepada kamu. Dan tangan kamu pun akan kenakan normal force kepada dinding. Same magnitude but different direction. Okay, satu ke kanan, satu ke kiri. Sama juga macam ada objek di atas meja. So, weight ke bawah, normal force dia ke atas. Untuk situasi ni, normal force dan weight sama magnitude but different direction. Okay. Ini adalah antara contoh-contoh Newton's third law action reaction force. Baik. So, apa yang kita nak buat sekarang ni? Contohnya kamu ada ni ini. Okay, biasanya soalan yang berkaitan dengan Newton's third law dia akan gabungkan dengan Newton's second law. So maksudnya kamu kena tahu ni, kamu kena apply Newton's second law untuk situation yang berkaitan dengan third law juga. Okay, so situation ini that the three blocks are contact with each other on a frictionless horizontal surface. So bermaksud tiada friction as shown in the figure. A horizontal force is applied to M1. So kita ada tiga objek M1, M2 and M3, 3.5 kg, 4 kg, 5 kg with external force of 30 Newton. Ya, ada 30 Newton external force. Calculate acceleration of the system. So dia nak, bila objek ni ditolak, ketiga-tiga objek ni akan bergerak sekaligus. So itu adalah satu sistem lah. So bila kita nak kira acceleration of this system, kita akan anggap, kita boleh anggap semuanya sebagai satu objek lah. So contohnya macam ni lah. Kamu tolak force. So objek ni, berat objek ni adalah M, di mana total force M sama dengan total force. Total force pula. M sama dengan total M lah. M1 tambah M2
tambah MV. Okey. Itu boleh dianggap sebagai satu sistem. So, first, acceleration of the system. So, bila kita nak kira acceleration dia, kita kena buat equation dia. So, kita ada normal force dia, kita kena lukis free body diagram dia. So, kita akan ada normal, kita akan ada weight. So, normal, weight, external force. Dia ada friction ataupun tension tak? Dia ada. Dia ada. Dia tulis friction dan tension ada sebab tiada sebarang tali yang terlibat. So ini adalah normal force. Ini adalah free body diagram untuk situation ni. So dia bergerak horizontal ke, bila dia tolak ke kanan, objek tu akan bergerak ke kanan lah. So kita akan ada force X sama dengan MA. So apa yang ada dalam X komponen dia, kita cuma ada external force sahaja. F sama dengan M. M adalah M1 tambah M2 tambah M3. Okay. So substitute value 30 sama dengan 12.5 tambah 4.0 tambah 5.0. So 12.5 So A dapatlah 2.4 meter per second. Okay. Jadi ini adalah acceleration of the system. So basically acceleration of the system tu bermaksud setiap objek ni pun bergerak dengan acceleration yang samalah. M1 pun 2.4 meter per second squared, M2 pun 2.4 meter per second squared, M3 pun 2.4 meter per second squared. Okay, sekarang ni soalan B. Magnitude of contact force between blocks M1 and M2. Ni, kat M1 dengan M2 ni dia bersentuhan. So dia nak kita cari normal force di situ. Okay, contact force tu adalah normal force lah. So, bila kat sini kita boleh apply yang Newton's third law itu, which is action reaction force. So, kita lukis dulu free body diagram untuk M1. So, kita kat dekat M1 ni. Jom kita kena pasti apa force yang ada. Kita akan ada external force. External force tolak ke kanan. Kita ada weight. Kita ada normal force dia. Dan dia in contact with object 2, which is object 2 kenakan daya normal kepada M1 ke arah kanan lah, ke arah kiri. This is N2 on 1. Ini untuk M1, untuk M2 eh. This is for M2, kita tengok M2, M2 saja. So, kita akan ada normal, normal untuk M2, weight untuk M2. And then, dekat M2 ni, dekat sini, dekat sini, ada daya daripada objek 1, N1 on 2. Dan di sini ada contact daripada N3 on 2. So, kalau kamu tengok kat sini, N2 on 1, N2, 1 adalah sama dengan N1, 2. Tapi different direction. Ini yang dinamakan sebagai action reaction force. Dia kongsi magnitude yang sama tapi berbeza direction. Okay. So, kamu boleh tengok kat sini, untuk M2, tak ada external force ya. External force tu dikenakan kepada M1 sahaja. Okay. So kalau kamu nak tengok M3 pula. So for M3, so kita akan ada normal. Normal. And then kita ada weight.
dan kita ada force di sini saja. N object 2 on object 3. So N2 adalah sama dengan N negative N3 to action reaction force. Okay, sama magnitude, different direction. Tapi kita tak nak tengok M3 sekarang ni. Kita nak tengok M1 saja sebab dia nak kira normal force dekat M1 dan M2. So, dia bergerak horizontal. Kita kira M1 saja, eh. Tak ambil kira M2 dan M3. Kita ambil equation daripada M1 punya free body diagram. So Fx dia sama dengan M1A. So bila kita fokus kepada M1, kita cuma ambil mass untuk M1 saja. Berbeza dengan yang tadi, kita ambil total mass. Yang ini kita ambil mass untuk M1 saja, spesifik kepada M1. Okay. So X komponen dia kita ada F ke kanan, so positif, dan N to 1 ke kiri, tolak lah. Sama dengan M1 adalah berapa kilo? 3.5. Oh tak, sorry. M1A. So F, baru kita substitute value, F adalah 30. N 2.1 sama dengan 3.5. A tadi 2.4. So yeah. Susun, kita akan dapat N 21 sama dengan 30 tolak 8.4. So dapatlah 21.6 N. Ini yang dia nak, eh. Normal force yang ni. So dapatlah 21.6. Kalau dia nak kamu cari normal force, contact force antara objek 2 dan objek 3, then kamu kena kira N2, 3. Baik. Ada sebarang soalan setakat ni? Tidak. Ada. Sir. Ya? Saya nak berapa faham yang N21 tu? N21, numbering dia ke? Ya. Oh, okay. Saya namakan dia N21 sebab dia adalah normal force act by object 2 kepada object 1. So, numbering dia saya letaklah 21. Okay. Oh. Tak, 1-2 okay. Pun boleh. Kalau yang kat sini 1-2. Kalau ini, yang ini kamu buat N12. Yang ini kamu buatlah N21. Okay. Asalkan kamu faham, yang ini adalah daya objek kedua kepada objek satu. Yang ini pula adalah daya objek satu kepada objek dua. Action reaction force. Okay. Ada lagi soalan lain? Thank you, sir. Okay, tak ada soalan. Kita pergi kepada soalan terakhir pagi ni. Okay. Ini adalah situation, salah satu contoh untuk Newton's third law. Kalau tadi objek ni bersentuhan, M1, M2, M3 bersentuhan, tapi kali ni dia disambung dengan tali T1 dan T2. So ada tension 1 dan tension 2. Okay. So, three wooden blocks connected by a rope of negligible mass are being dragged by a horizontal force F. Then, in the next figure, suppose that F equals to 1000 Newton, M1 3 kg, M2 15 kg, M3 30 kg. Determine the acceleration of the block system. So, sama macam tadi lah. Anggap ini sebagai, semua ni sebagai satu. So, ini adalah M. Kita ada F. So, kita akan ada normal force
weight dia lah. So M ni adalah M1 tambah M2 tambah M3. So dia bergerak ke kiri. So acceleration dia ke kiri lah. Dia bergerak ke kiri. So kita buat equation A. So Fx, kita ambil Fx sebab dia bergerak horizontally. M negatif A. Sebab apa negatif A? Sebab dia ke kiri. So sekarang ni untuk horizontal kita cuma ada negatif F saja, F ke kiri ya. So negatif F sama dengan negatif MA. So F equals to 1000. N boleh, negatif dan negatif boleh cancel out. So F sama dengan MA. So 1000 equals to total mass adalah 38 tambah 15 tambah 30 A. So A akan dapat 20.8 MF 2. Ini adalah acceleration untuk sistem ni. The tension B, the tension of the rope T1. Kita perlu spesifik, kita tengok satu-satu. Lukis free body diagram lah. Saya buat kat sini ya. Okay, free body diagram untuk M1. Ada normal, kita ada force dan kita ada tension. Ya, yeah, ada tension kat sini. Tension 1. So tension 1 dia ke luar, ke kiri. Dia ke kanan. Ni M1. So for M2, saya tengok M2. M2 kita ada tension di sini, tension 1, dan sini ada tension 2. So normal normal 2 kita weight, T2 ke kanan dan T1 ke kiri. So kamu boleh nampak kat sini T1 yang ni adalah action reaction force dengan T1 di sini. Dia sama magnitude tapi different direction. So for M3 kita ada T2 sahaja, T2 dan normal lah dan weight. So normal 3, weight 3 dan tension ke kiri. Sekejap. Yang ni T2 lah. So ini adalah action reaction force T2. Same that magnitude, different direction. Okay, so kita nak tengok acceleration. Eh, dia nak kita kira tension. Tension of the rope. So, tiga-tiga objek ni punya acceleration sama dengan sistem, which is 20.8. So, dia nak kita kira tension of the rope T1 and T2. So, T1 tak sama value dengan T2 ya. Eh, sebab dia tali yang berbeza. Jadi, kita ambil daripada M1 tadi. So, untuk X component dia sama dengan M1, spesifik kepada M1 ya. Negatif A sebab dia bergerak ke kiri ya. So untuk X komponen dia kita cuma ada T1 ke kanan tolak F ke kiri, negatif M1 A. Then substitute value T1 tolak 1000 equals to negatif 3 20.8. So kita akan dapat T1 sama dengan 937.6 meter. So dapat value T1.
Seterusnya, dia nak kita cari T2. So, T2 kita ada dekat M2 dan M3. So, terpulang kamu nak guna M2 ataupun M3. Yang mudahnya kita guna pada M3 lah. So, kalau kita guna M3, tengok Fx sama dengan M3 negatif A. So, Fx dia, cos X dia cuma ada T. T2. Negatif eh. Kalau macam ni tadi, kita ada T1 dan T2. Yang ni kita memang dapat T2 terus. Okay. So, M3 adalah 30. 30 kan? Iya, 30. Oh, sorry. Negatif M3. Okay. So, kamu dapat cancel negative sign. M3A. So, substitute value 30 darab dengan 20.8. Dapatlah 6.24 Newton. Okay. Jadi, ini macam mana kita nak kira T2. Daripada objek ketiga. Kalau kamu nak guna objek kedua, then X equation kamu akan jadi T2 tolak T1 sama dengan negatif M2A. Okay, kamu boleh buat sendiri yang tu lah. So, kita dah kira T1 dan T2. Itu adalah apa yang objek soalan mau. Ada sebarang soalan so far? Faham. Tiada soalan. Tiada, sir.